Halo guys, welcome back to my channel. Di sini Andromito di YouTube, di mana-mana bisa bermain gameplay ya, ataupun trik-trik ya guys. Dan di sini udah ada pedagang, jadi kita akan mereview pedagang, nggak gameplay ya. Jadi gini guys, ini adalah pedagang dan di sini aku masih punya barang rahasia ya guys. Oke, siap, dan kita miskin ya ternyata. Ternyata itu kita itu gue tuh bangun ini guys, jadi nggak sempet banget buat record ya. Nah, gue tuh lagi pegel guys tangannya. Kemarin tuh cuma upload 2 ya, habis pulang ke acaranya itu aku capek banget guys. Sampai nonton TV gitu ya. Nonton TV Upin-Ipin lah. Gimana bro? Oke. Siap, nggak miskin. Waduh, parah ya. Nah, langsung aja ya kita tips cara dapat tiket pedagang secara cepat, murni, dan gratis tanpa cheat. Oke, siap. Let's do this. Oke, guys. Di sini kalian tuh harus login dulu ya. Login dulu, guys. Kalian tuh harus login ke sini, guys. Ke hadiah harian. Nah, kalian klik di sini aja. Oke. Seperti kalian tahu, tiket pedagangku ada 5 ya. Jadi kita akan menukarkan di sini guys. Tiket pedagang itu buat apa, Bang? Buat peti kayu pedagang ini. Kita bisa nuker itu guys. Dan hadiahnya tuh random ya. Bisa apa-apa gitu guys. Jadi gitu guys. Dan kita pun di peti hariannya kayak gini guys. Dengan pangkat kopral 3 tertinggimu dalam 24 jam terakhir, kamu meraih 1 intel dan 1 tiket pedagang. Dan bisa memilih salah satu dari hadiah di bawah ini. Oh, jadi kita tuh harus milih apa. Terserah kalian mau apa. Misalnya mau besi, mau batu, mau fragment gelap. Tapi di sini aku mau besi ya guys. Karena besi aku tinggal 608 guys. Jadi kita pilih besi aja. Oke, seperti yang kalian tahu, mana tadi itu tiket pedagangnya? Bentar, kita lihat di sini dulu. Nah, seperti yang kalian lihat, tiket pedagang aku udah 6 dan tadi 5, sekarang udah 6. Ini trik ini sangat worth banget tanpa cheat, guys. Sumpah. Dan trik kedua adalah dari sini, guys. Dari sini, guys. Kalian tuh buka ini map ya, yang kompas ini ya, yang ada merah putih kayak Indonesia gitu. Nah, habis itu kalian tuh harus ke sini guys. Nah, gimana sih cara dapetin peti yang di sebelah inilah ya, yang ini guys. Nah, ini yang aku nunjukin pakai mobizen tuh. Nah, itu tuh cara dapetinnya. Kalian tuh harus kumpulkan 5 poin poin atau enggak medali gitu. Medali. Oke. Medali itu seperti ini ya. Kan kumpulin 5. Nah, setiap kalian klaim hadiah itu tuh sekitar 19 jam ya, guys. 20 jam atau 19 jam deh, aku lupa. Kayaknya 19 jam kalau enggak salah ya. Kalau gue salah tolong jelasin ke kolom komentar. Dan kalian tuh klaim dan baca ini guys. Dengan pangkat kopralmu 3, kamu meraih 1 intel dan 1 tiket pedagang dan bisa memilih salah satu dari hadiah ini. Nah, aku itu maunya yang ini guys. Berlian ya guys. Karena aku butuh berlian banget. Oke, seperti yang kalian tahu ya. Kita coba ke pedagang dan seperti kalian lihat tiket pedagang aku udah 7 dan ini war banget guys tanpa cheat. Kalau kalian ngecheat tuh nggak usah guys, kalau ngecheatan itu. Kalau kalian mainnya murni gitu nggak apa-apa. Dan di sini aku udah level 9 ya, ngapain ya perlu cheatan gitu. Karena ini game strategi guys, jangan dihina guys. Kalau kalian terkalah ya terima aja gitu, nggak usah di ini, nggak usah nyalain. Tapi kan aku ya juga itu ya juga berusaha. Wah. Jadi gitu guys cara dapetinnya. Pertama tadi kalian tuh harus login. Kalau ada kapal itu klaim harian gitu ya guys. Nah, seperti tadi ya. Nah, seperti tadi, maaf ya aku tadi ngelak banget, haus guys. Haus guys, maaf banget.
Nah, seperti tadi kalian tuh harus milihin ada 3 cara ya, guys. Ada misalnya ada koin, ada ini. Ada apa ya? Itu ada kayu hadiah atau berlian gitu hadiahnya. Terus ada fragmen apa ini aja? Fragmen apa nih? Keping magma ya ini misalnya. Nanti kalian tuh bisa milih itu ya, 3 itu, guys. Dan di sini tuh lihat, guys. Oh, ternyata ini 20 jam ya. Berarti saat kalian satu klaim itu adalah 20 jam, guys. Ya, 20 jam. Jadi kalian cara dapetinnya itu, guys. Nah, gua mau jelasin pedagang ini aktifnya apa? Itu berapa hari gitu. Itu tuh cuma 3 hari, guys. 3 hari itu dia tuh apa ya? Buka itu buka pedagangnya ya, udah ada kapalnya kalau udah 3 hari. Dan aktifnya ini 2 hari ya, baru buka kemarin itu 17 jam ya aku lihat, dan aku offline aja, nunggu aja gitu. Dan kalau 2 harinya sudah selesai, kita tuh ini, guys. Dan pedagangnya itu akan pergi, guys, atau mengisi suplainya. Dan mengisi suplainya berapa hari sih? Itu tuh sebentar, guys. 3 hari doang, guys. Dan itu sebentar, guys, enggak lama. Berarti kalian 24 kali 3 itu berapa gitu lah, guys, ya. Kalian hitung aja sendiri. Di sini aku lagi record ya, gimana mau ngitungnya. Jadi gitu, guys. Dan lagi hariannya tuh harus nunggu besok gitu, guys. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini juga ini peti. Nah, peti suple ya. Peti suplenya itu kalian tuh itu ya, harus ngumpulin 5 itu ya, medali. Kayak medali gini loh, guys. Medali yang bawah kopral nih, tulisan kopral. Nah, ini. Itu apa? Oh, poin kemenangan, guys. Poin kemenangan ya, poin kemenangan. Jadi kalian harus ngumpulin itu, harus 5 ya, harus 5. Jadi ini mudah banget, kalian tuh harus serang kemana saja. Tapi aku saranin kalian tuh yang nyerang yang multiplayer aja, guys. Misalnya yang ini ya, GM Man ya. Itu tuh multiplayer, guys, bukan bot. Kalau bot itu yang ini ya contohnya. Nah, kayak gini, nggak ada pangkat ininya. Kayak gini ya. Ini tuh bot, guys. Yang ini tuh multiplayer. Jadi kalau multiplayer itu dapat poin kemenangannya itu sekitar 2, guys. 2 itu dia apa, kita dapat 2, jadi 2. Kita lawan 2 multiplayer dapat 4 ya berarti. Terus kita lawan 1 bot berarti 5. Itu tuh mudah banget, guys. Karena kemarin aku tuh udah ngalahin beberapa kali tapi enggak menang-menang, guys. Ternyata aku juga bisa menang. Itu kita modus jadi dapatnya 2. Nah, misalnya kalau ada tanda seru kayak gini tuh, kita tuh kalau kalian lagi masa kesulitan ya, kesulitan nyerangnya, kalian tuh cari lawan baru. Itu tuh poin kemenangannya enggak kurang, guys, tetap aja 2 ya, guys. Jadi gitu, guys, penjelasannya ya, cara mendapetin tuh tiket pedagang secara cepat, gratis, murah, tanpa cheat, main murni, bagus lagi. Daripada kalian ngecheat-ngecheatan atau hack-hack atau hack diamond gitu ya, gitu tuh nggak boleh, guys, tetep aja nggak boleh. Aku saranin game itu tuh cuma hiburan, bukan sekedar beneran gitu loh. Kalau pertempuran kan ya memang gini, guys, nggak usah ngecit-ngecit. Kayak Free Fire sekarang tuh udah banyak yang orang ngecit gitu sekarang. Jadi jangan ngecit, guys. Oke, guys, gini, guys, ya. Nah, kita ambil dulu hadiahnya. Oke, segini aja ya video kali ini. Dan gua mau, jangan dulu deh, kita nunggu ininya sampai 1 hari. Kalau udah 1 hari kita bakal unboxing peti pedagang, peti kayu pedagang ya. Berarti kita besok ya, guys. Karena di sini waktu gua mau 15 menit ya, tapi ya kita bonusin aja deh. Kita lamain sampai 15 menit aja. Nah, di sini tuh kita mau bangun ini, guys. Mau bangun kapal ya. Tapi kita tuh butuh kayunya banyak banget, guys. Dan 12 batu dan 3000 itu ya, 3000 besi, guys. Berarti aku kekurangan 1000 besi lagi. Oke ya, asyik banget. Dan di sini aku enggak mau ngerahin ya. Kita bikin kesempatannya aja. Kita atau kita selamatkan. Kalian komentar di bawah ya, guys. Oke, ada motor lewat. Maaf banget berisik, guys. Di sini sepi, guys, jadi aku boleh ini ngomongnya keras-keras.
Jadi nggak usah kecilin volume kalian, guys. Nah, gitu guys cara dapetinnya tiket pedagang secara gratis ya, guys. Jika kalian mau ya pakai trik ini aja, guys. Cuma mudah banget, kalian cuma login, cuma itu ya, cuma ini. Apa, cuma ngumpulin poin kemenangan gitu, guys. Cuma 2 trik ya, enggak ada 3 trik. Aku enggak tahu yang 3 trik itu di mana. Kayaknya kita tuh ya enggak tahu lah ya, guys. Kalau gamenya ini segera dia update, itu tuh bagus banget, guys. Kalau kita ada punya 3 trik ya. Kalau kalian udah markasnya level tinggi atau udah level 12 itu, kalian komen aja, guys, di kolom komentar. Jadi nanti gua balas satu-satunya. Bisa dapetin di mana lagi gitu. Nanti kita HNA dia ya, guys. Kalau udah ada tips and trick, ya boleh sih tips and trick yang biasa yang di video kait yang kemarin ya, tips dan trik cara bermain Boom Beach, bukan yang tiket pedagang ya. Itu tuh kalian boleh, guys, laporin ke aku. Terserah kalian mau ngapain ya, guys. Yang penting bisa gitu. Yang penting kalian udah punya gamenya. Kalau kalian udah tahu ya, terus kalian hapus gamenya, ya udah nggak usah komentar ya, nggak apa-apa ya. Kalau nggak usah komentar ya nggak apa-apa, guys, ikhlas aja. Karena di sini aku cuma cara nge-review dapetin tiket pedagang, guys. Jadi mohon maaf banget, nggak tahu ya aku mau dapetinnya. Karena ini aku lagi markas level 9, guys. Dan level 10 nya itu ada kapal perang. Dan ini butuh 21 pengalaman ya. Dan ini aku lagi 18, 19, 20, 21. Berarti ada 3 level ya. Ada 3 level pengalaman ya. Nanti kita review ini ya. Kapal selam. Kalau cukup. Ini berapa sih? 25, bos. Gak apa-apa, nanti kita kumpulin kayunya. Kalau enggak, besok deh kita reviewnya. Karena ini salah masuk bos. Karena kita tuh butuh 50 kayu dan 12 batu dan 3000 besi ya. Jadi tuh enggak, ya udah enggak masalahin aja. Atau kita upgrade ini dulu ya, penyembur api. Kalau penyembur api ini 2 jam, ini setengah 2 jam setengah, guys. 2 jam 45 menit, guys. Ya, berarti kita harus upgrade-nya aja ya, kapal selamnya aja, guys. Ya, guys. Ini apa, ini ada satu. Oke, seperti biasa ya, desa kalah ini, guys. Gua enggak tahu. Oke, orang kemanarian. Oh, diintai. Oh, kita diintain, guys. Oleh pemain. Oh. Ternyata kita tuh diintai, guys. Senjata gabungan. Oke, kita nggak usah ambil peti ini dulu, biarkan dia di laut dulu ya, guys. Semoga kita dapat yang banyak diamond dan kita juga bisa ngupgrade ininya ya. Amin. Oke, ada penyimpanan besi ya, gua upgrade. Mahal banget ya, guys, kita cari yang murah dong. Aduh, gold gua nggak cukup nih, guys, gimana dong. Yaudah deh, guys, ya kita upgrade meriam aja deh. Kalau meriam sih berapa? Oke, 2000, guys. Gimana ya? Oke ya, guys, kita upgrade aja. Oke, guys, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, share video, subscribe channel ini, like video ini, share video ini, komen di kolom komentar ya, guys. Oke ya, guys. See you in the next video. Salam. Bye bye. Bye bye ya, guys. Selamat belajar. Aduh, salah nih, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.